kau tidak mau lihat, aku tidak mau main, ah. Bayu, Bayu, Bayu bangun, Bayu. Ada apa? Sekarang aku telah ciptakan gerakan yang baru, pokoknya melebihi yang lainnya. Ini sungguh hebat, kau mau lihat tidak? Ayo Bayu. Oh ya? Ah, kau ini kutu buku, membaca buku terus. Ayo, cepat tunjukkan. Tidak mau melihat, tidak usah melempar batu kecil padaku. Itu sangat menyakitkan, kalian kan tahu. Batu kecil? Apa mungkin? Aku tidak melempar batu kecil, jangan salah sangka begitu. Ya sudahlah, aku tidak apa-apa. Jangan suka menyalahkan orang, kau saja yang tidak hati-hati, Dian. Semua ini gara-gara batu kecil yang menjengkelkan ini. Kau tidak boleh menyalahkan batu kecil. Salahkan saja tenaga gesekan. Tenaga gesekan? Kenapa, Bayu? Tenaga gesekan terjadi karena dua benda yang bersentuhan dengan cepat. Seperti saat main papan luncur, kau terjatuh hingga bergesekan dengan aspal. Lalu timbul tenaga gesekan. Nah, celanamu jadi sobek kan karena gesekan. Ah, tenaga gesekan jahat sekali. Aita! Siapa yang bicara keburukanku? Siapa kau? Aku adalah tenaga gesekan. Kau telah membuat robek celanaku, juga membuat kakiku terluka. Kau sungguh jahat sekali. Aku tidak mau denganmu lagi. Sana pergi. Jangan dekat-dekat sini. Jika ada kau, dunia ini tidak kurang bisa ajar. Kau sungguh jahat sekali. Aku tidak mau kenanya lagi. Kurang ajar kau. Baiklah, mulai detik ini aku akan tinggalkan kalian. Kenapa kalian begitu kejam terhadapku? Aku ini kan hanya gesekan. Bagus, pergi lebih cepat lebih baik. Jangan pergi, dia tidak tahu kau begitu penting. Maafkan dia ya. Maafkan dia? Maaf ya, aku tidak butuh maaf darinya. Dian, kau seperti anak kecil. Maafkan dia ya, aku mohon maafkan dia. Baik. Saat dia memerlukan aku dan minta maaf padaku, baru aku kembali. Permisi. Aku mau pergi. Baguslah, dia telah pergi. Ayo kita sama-sama pulang. Iya. Wah, asik. Akhirnya kita pulang. Membantu, tapi tenaga gesek di sekitar sini sudah lenyap semua. Apa kita tidak bisa pulang ke rumah lagi? Jika kehilangan tenaga gesek, kita sulit melangkah. Bagaimana ini? Tenaga gesek, cepat keluarlah. Sekarang aku tahu betapa pentingnya diriku. Tenaga gesek, aku bersalah, aku minta maaf. Akhirnya aku mengaku kalah juga, Dian. Jadi, kalau kehilangan tenaga gesek, kita akan terpleset. Tenaga gesek adalah tenaga yang melawan tenaga yang membuat orang terpleset. Perhatikanlah. Nah,
Jika ada tenaga gesek, tentu saja akan terpeleset. Bermacam-macam sepatu dan bermacam-macam roda, semua untuk mengurangi tenaga gesek. Di musim dingin pun orang memerlukan tenaga gesek agar mendapatkan kehangatan. Nah, kini kalian sudah tahu kan kepandaianku? Makanya, jangan sok tahu. Kalian ini payah. Ada apa lagi dengan kalian? Hah? Iya, sampai celanaku sobek. Iya, segala macam benda memerlukan alat untuk mengurangi tenaga gesek. Nah, dengan begitu baru bisa menjaga kestabilan, keseimbangan, dan macam-macam lainnya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan maksudku? Kalau sudah mengerti, aku akan pergi. Permisi. Sampai jumpa, sampai bertemu